Welcome ke dunia mimpi Teddy lagi. Dimana aku, Naidi, seorang sahabat dari Teddy, harus menyelamatkan dia dari mimpi-mimpi buruk yang memperangkap dia di dalam dunia mimpi ini. Di episode yang lalu, aku sudah berhasil menyelamatkan Teddy, mendapatkan mindpiece-nya dari dunia awan dan juga dunia yang dipenuhi dengan polisi. Dan sekarang aku bakal melanjutkan mendapatkan mindpiece milik Teddy, okay? Di sini sekarang dunianya sangatlah normal, tapi tidak, guys. Katanya Teddy di rekaman yang dia tinggalkan ini tidak aman. Just another normal day in my normal life. This is not normal. Things are wrong. This isn't right. Help me. Ya, dan itu barusan adalah rekaman dari Teddy. Sekarang aku harus mendapatkan mind piece ini sebelum sesuatu yang tidak normal keluar ya. Aku tidak ingin dia. Ini dia. Gampang banget dapetin mind piece-nya. Run. Oh no. Sebentar. Kenapa semuanya berubah jadi dead? Ini nih sesuatu yang tidak normal nih. Tolong semuanya berubah jadi netter, guys. No, aku pengen langit biru yang cerah, please. Ini masuknya gimana? Sebentar. Ini by the way musuhnya apa sih? Bentar naik lagi ya. Tolong. No, aku dikejar terus. Apa ini? Air, cepet. No. Masih mengejar. Oh no. Cepat naik dari air ini, naik di untung airnya nggak berubah jadi lava ya. Udah turun aja. Lari. Di sini ada goa. Goa apa ini? Oh my god, ini musuh apa sih? Nah, kalau dibunuh gimana, guys ya? Aku jadi kepo. Nindy was killed by magic. Oh no, dia masih ada. Aku kira dia bakalan puas sekali membunuhku, guys. Sial. Rencana gagal. Kita harus lari mendapatkan Teddy. Teddy di mana kau, Teddy? Ada diamond. Oh my god, aku terdistraksi. Itu dia Teddy. Sini kau Teddy, aku berikan main pismu. Bentar, gimana naiknya? Cepat. Musuhnya sudah dekat. Jangan sampai dia memakan Teddy, guys. Ini Teddy. Okay. Semuanya jadi hitam lagi. Apakah aku kemimpi yang nomor 2? Suara kucing apaan? Woi, kucing garong kah? Kucingnya nangis, guys. Kenapa ini? Ayo, siapa yang bikin kucing tetangga nangis, woi? Ayo ngaku. Ini videonya di mana, by the way? Ini bukan video. Apakah di sini ada video rekamanmu Teddy? Ini toilet. Ih, bentar, ini suara kucingnya gimana sih? Siapa yang naruh kucing di ini, di rumah ini nih? Kucing di lantai atas. Rainbow Kitty stole my mind and he won't give it back. Rainbow Kitty, baby Teddy di mana? I've been sprung. Run away. Apa-apaan ini, guys? Jadi suara tangisan barusan itu bukanlah suara kucing, melainkan suara baby Teddy ya. Dan kata baby Teddy, dia menangis karena main piece-nya dicuri sama Rainbow Kitty. Nah, sekarang aku harus mencari Rainbow Kitty ada di mana nih, guys, ha? Apakah kau di sini, Rainbow Kitty? Mana kau? Ini Rainbow Kitty. Kamu mau lari kak pakai mobil? Parah, woi. Dia bisa melewati dinding. Gimana caranya aku nangkep dia? Oh my god, di mana kau, Rainbow Kitty? Ini dia baby Teddy. Hai baby Teddy, jangan menangis. Kukira suaramu di lantai 2, ternyata kamu di sini. Ini ada playgroundnya baby Teddy. Bentar, aku terdistraksi lagi. Mana Rainbow Kitty? Karena aku harus cari di dalam rumah, di brewing potion. Regeneration, thank you. Di sini mungkin. Ada di toilet. Occupied. Fine. Pergi sana, pergi. Maksudku jangan pergi sini kau. Kembalikan main piece ya. Aku bakal endus dia, guys, ha? Kanan, kiri, kanan. Mungkin toilet, bukan. Ini dia. Yes, itu dia main piece-nya. Bisa-bisanya manggil aku stupid human. Kau stupid cat. Aku udah berhasil mendapatkan mind piece Teddy. Baby Teddy, sekarang kau akan selamat karena ini adalah mind piece-mu. Aku harus ambil di dekatnya. Let's go. Mimpi yang selanjutnya aku bakal Wizard Teddy, kamu barusan jadi bayi, sekarang jadi wizard, ha? Apaan ya? Oh my god, bisa gerak, guys. Kenapa kamu suka aku? Katanya kita teman. Kan aku berusaha buat selamatin kamu, para bansi. Ada apa dibakar, guys? Maaf, Teddy, aku tidak akan mengulanginya lagi. Lompat sini. Terus aku... Pidara. No, aku harus menghindari serangan dari Teddy sambil bergerak di dalam sini ya. Jangan sampai aku jatuh. Oh my god. Jangan serang aku Teddy. Di sini aja udah susah, please. Kita harus pergi ke ini. Lompat. Let's go. Aku bisa. Ini lompat mana lagi by the way Teddy? Teddy, aku takut Teddy. Lompat sini kah? Oh my god, dia mengapalkan mantranya yang sangat gila, guys. Ayo sini, let's go ke arah yang benar. Ini jangan sampai aku jatuh sih. Lompat sini kah? Let's go, lompat. Aku
benci kamu, Teddy. Diam kau. Jangan mengapalkan mantra-mantramu, please. Ayo, cepet kembali sebelum aku diserang sama Teddy. Jahat, aku gak mau ngumpulin mindpiece-mu lagi. Mindpiece-nya by the way di mana? Aku harus pergi ke Teddy duluan tanpa... Oh my God, diserang ini. Ah, oh my God, kembang api. Aku harus mengumpulkan mindpiece-nya Teddy sambil... Ah, ini dia, let's go. Oh my God, dia pidara dong. Ayo, let's go, lompat ke sini. Let's go. Apaan lu tadi? Aku serang lu. Dia menghilang. Mindpiece Teddy di mana ya? Oh, itu dia guys, aku menemukan mindpiece-nya tapi jauh banget. Aku harus balik lagi, parah banget. Teddy, jangan sekarang-sekarang ini anak emang suka-suka mimpi-mimpi jadi wizard gitu guys. Wah, dasar sok keren. Oh my God, ngulang dari awal lagi. Tapi sekarang aku harus pergi ke bagian kiri dulu ya. Ayo, kita naik dulu, jangan nakal dulu Teddy. Kita bakal... Oh my God, tahu. Oh my God, gimana caranya lompat kolom saya? Aku dari on fire. No, please. Oke, okay, let's go. Aku bakal lompat ke sini dan ambil mindpiece-nya. Oke. Okay. Sekarang gimana cara baliknya? Mending aku meninggal dulu. Terus kita ulang perjalananku tadi pergi ke Teddy sekarang, oke? Okay? Let's go. Teddy, emang kamu suka bikin masalah mulu ya, sok-sokan bikin dream recorder tapi enggak bisa dikontrol, parah banget. Oke. Okay. Ah, parah. Udah nyerang-nyerang lagi. Oke. Okay. Lompat. Aku gagal kena api. Lompat. Let's go, Teddy. Ini dia. Kamu dari tadi nyanyangin aku mulu. Aku tampar pakai mindpiece nih. Nih, keluarkan aku dari mimpimu sekarang. Cepat. Cepat bangun. Aku pengen pergi melakukan sesuatu yang lain daripada membantu kamu terus ya. Ini apaan, woy? Kayak gak ada fungsinya. Ini kenapa ada villager duduk? What? Villagernya bisa duduk, guys. What is this? Oke, okay, apakah di sini ada dream recorder? Nah, ini dia. Let's go. Kita tonton lagi, guys. Dream recording 4. Apakah yang dikatakan Teddy? I keep forgetting that I'm dreaming. No. And then something reminds me that this place isn't quite right. Oh, I don't no. want to end up trapped here. Dia kayaknya udah enggak bisa bedain realita sama mimpi, guys. And a code, something about a code. Oh, were you paying attention? No. Ada sena. Kata Teddy barusan ada sesuatu yang berhubungan dengan kode. Aku harus pecahkan kodenya di sini, tapi aku nggak tahu kodenya apa, woy. Well, mungkin aku harus mengelilingi tempat ini dulu ya. Di sini ada central heating, tapi nggak bisa dibuka. Terus di sini ada kamar tidur yang mana aku tadi bangun. Terus di sini ada... Oh, ke bawah tanah. Oke. Okay. Oh my God, what is this? Ada apaan? Barusan ada dolphin, heh. Guys, ini kayaknya kantongnya kurang bener deh. Brown Beans Office. Hey, Teddy, kenapa kamu malah kerja di sini? Sorry, can't chat. I'm super busy. Oh my God, sok-sokan sibuk lo ya. Padahal lu cuma duduk-dudukan, sok-sokan bermimpi. Parah banget ini, guys. Ini ada kacamatanya yang keren sih. Gak bisa diambil apa. Padahal aku pengen keren kayak Teddy, guys. Sial. Ini apaan nih? Manajernya kah? Oke. Okay. Terus di sebelah sini ada... Oh. Apa ini? Paperwork. Oke, okay. Sebuah kertas. Banyak kertas. Banyak sekali. Ini lebih tepatnya sih. Nggak ada kunci tapi. Kamu itu apa, woy? Seperti buaya tapi bukan buaya. Dia punya sayap. Oh, ini naga kali ya. Oh, lumba-lumbanya lewat, guys. Oh my God, kayaknya aku udah mulai gila. Betul kenapa kamu di pojokan, I don't think it's seen me. What? Kamu sembunyi? Kamu mau masuk ke dalam tembok? Wah, ini kantor udah rusak semua, guys. Gak ada yang waras di sini, ya. Bisa-bisa aku juga nih gak waras. Oh my God, ini kenapa? Kebakaran, kenapa? What? Are you okay, Ben? Aku terbang. Oke. Okay. Oke, aku kayaknya udah mulai gak waras deh. Di sini ada Oh my god, okay, triple villager. Terus ini ada baby villager. Kah? Ini bukan baby. Ini villager kangset, guys. Terus pintu ini menuju ke hutan. Yap, ada toilet juga. Toiletnya tapi oh my God, ini mah laut, guys. Ini bukan toilet. Ini by the way berarti banjirnya sama air toilet. Oh my God, menjijikan. Ini apaan, woi? Kenapa kamu? Oh my God, ini mimpi Teddy. Gak ada yang bener. Dah. Capek guys, capek. Oke, kayaknya aku udah gak bisa lebih terkejut lagi dari ini ya. Ini ruangannya udah habis. Dan ya, aku tidak menemukan satupun kode. Aku hanya menemukan keanehan-keanehan di kantor ini. Dan ya, ini adalah ruangan bagian atasnya. Kalau bagian bawah, oh my God. Ada lagi guys. Ada konferensi meja persegi. Oh, bukan guys. Ini bukan konferensi. Mereka memuja telur. Woy, ini telur apa woy? Kenapa kalian semua melihat ini? Aneh, aneh, aneh. Ini apaan woy? Waka, Pac-Man! Pantes dari tadi ada suara-suara bagian-bagian gitu, guys. Ada Pac-Man ternyata di sini. Ini game apa sih? Ini Minecraft, kan? Aku mati nggak kalau kena ini? Oh my God, kena damage. Toilet. Oke,
terbalik. Oke, aku nggak, udah nggak kaget. Ini yang... Oh my god, toilet normal. Akhirnya guys, setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan toilet normal. Wow, aku sangat impressed. Di sini ada apa lagi, woi? Apakah ada sesuatu ini paperwork? Yang mana ada orang? Please, no more paperwork. No more paperwork. Oke, ini orang udah gila sampai muter-muter, bagus. Kita cek chest-chestnya, nggak ada apapun di chest-chestnya. Dan ya, di sini ada orang es, halo. Can you check the central heating? I'm freezing my massive nose off here. Fix it, and I'll give you Teddy's mind piece. Oh, apakah aku mendapatkan sebuah clue? Aku harus benerin AC-nya di sini supaya nggak kedinginan dia. Oke, guys, ini adalah clue pertamaku. Katanya dia bakalan kasihin Teddy's mind piece. Kalau misalnya aku berhasil membenarkan AC-nya di sini. Terus kalau kamu apa? Oh my god, orang normal akhirnya. Dan yang satu lagi ini Oke, bang. Biasa aja, bang. Enggak usah buat-nya gitu, bang. Ada rubah yang bekerja di kantoran. Bagus, guys. Dan ya, kita harus pergi ke atas untuk benerin AC sekarang, oke? Di sini AC-nya ada di mana ya kira-kira? Ini kompor, ini shulker. Ini enchanting table. Well, aku nggak tahu tempat AC di mana. Aku terlalu bodoh untuk ini. Mungkin sekian dulu aja ya buat episode kali ini untuk mimpi dari Teddy. Kalau misalnya kalian enjoy, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. Komen juga seberapa kerset kalian merasa setelah menonton episode hari ini, guys. Kalau aku sih 100 dari 10 sih ya. Banyak sekali hal-hal kerset di sini. Hah, ya udahlah, kita bakal nongki. Oh my god, nongki aja nggak bisa di sini. You know what? Aku harus mengeluarkan kemampuan kreatifku. Hah, hancurin barangnya. Saya jadi mungkin sekian dulu buat episode kali ini. 15.000 like, aku bakal lanjutin buat episode 3. Jadi jangan lupa buat like, oke? Saya jadi sekian dulu. And I'll see you guys in the next video. Tarik autonya.